Mindy. Awak buat apa tu? Adik saya sedang belajar ABC. Jadi saya cari jalan ajarkan dia dengan cara yang menyeronokkan. Oh, tunjukkan pada saya. Baiklah, ianya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y dan Z. Sekarang kenal ABC, bolehlah nyanyi sekali. Belajar dengan gembira, oleh itu mari mulakan. Wow, hebatnya. Okey, sekarang giliran saya. Sudah tentu, silakan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y dan Z. Hafal dan kenali abjad dengan jelas supaya ingat. Di sekolah guru ajarkan ilmu untuk masa hadapan. Mari kita susun blok abjad ini mengikut urutan. Idea yang bagus. Pasti seronok. 5 bintang. Yeay. Hebat. Seronok kan? Woo, ABC. 5 bintang lagi. ABC menyeronokkan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y dan Z. Setelah kenal ABC, sebut ulang berkali-kali. Hafal, kenal dan mengeja, barulah lancar membaca. Setuju tak nyanyi lagi sekali? Yeah, mari kita nyanyikan sekali lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y dan Z. Setelah kenal ABC, sebut ulang berkali-kali. Hafal, kenal dan mengeja, barulah lancar membaca. Yeay! Hey, lihat Carol, semua rakan-rakan ibu Boom sedang lompat atas katil. Kita tidak dapat lihat ini setiap hari. Lima ibu kecil lompat atas katil. Satu terjatuh lebam di kepala. Carol panggil doktor dan doktor berkata, jangan lompat di atas katil. Empat ibu kecil lompat atas katil. Satu terjatuh lebam di kepala. Wendy panggil doktor dan doktor berkata, jangan lompat di atas katil. Ibu lucu. Tiga ibu kecil lompat atas katil. Satu terjatuh lebam di kepala. Carol panggil doktor dan doktor berkata, jangan lompat di atas katil. Dua ibu kecil lompat atas katil. Satu terjatuh lebam di kepala. Wendy panggil doktor dan doktor berkata, jangan lompat di atas katil. Satu ibu kecil lompat atas katil. Satu terjatuh lebam di kepala. Carol panggil doktor dan doktor berkata, jangan lompat di atas katil. Yep. Saya rasa ibu-ibu semua sudah habis berseronok untuk hari ini. Yep. Dan seperti yang doktor kata, jangan lompat di atas katil. Selamat datang ke pejabat doktor. Bagaimana boleh saya bantu? Pergi ke doktor membuatkan saya takut. Jika kamu baik, kamu mungkin dapat sesuatu di akhir temu janji. Yep. Mari. Saya sakit.
di lutut. Duap, duap. Ia terjadi waktu panjat pokok. Duap, duap. Saya patut dengar kata bapa. Duap, duap. Sekarang rasa sakit sekali. Doktor, doktor, lihatlah, saya ada kecemasan. Bolehkah bantu saya? Oh, gee, boleh pulihkan saya? Doktor, doktor yang hebat, saya mahu lollipop. Doktor, pulihkan saya, saya mahu soda pop. Tidak, saya sakit di jari kaki. Duap, duap. Terjadi waktu main dalam salji. Duap, duap. Saya demam batuk selsema. Duap, duap. Saya perlu pil istimewa. Doktor, doktor, lihatlah, saya ada kecemasan. Bolehkah bantu saya? Oh, gee, boleh pulihkan saya? Doktor, doktor yang hebat, saya mahu lollipop. Doktor, pulihkan saya, saya mahu soda pop. Terjadi waktu saya di ladang. Duap, duap. Petani kata jangan bermain. Duap, duap. Tapi saya bermain juga. Doktor, doktor, lihatlah, saya ada kecemasan. Bolehkah bantu saya? Oh, gee, boleh pulihkan saya? Doktor, doktor yang hebat, saya mahu lollipop. Doktor, pulihkan saya, saya mahu soda pop. Doktor, doktor, kami sudah tahu, kami boleh sakit jika kami nakal. Kami belajar tapi sekarang, oh gee, kami mahu gula-gula. Hei kanak-kanak, siapa mahu ais krim? Saya, saya, saya. Kamu lupa sesuatu, Nathan. Kata-kata selip mata. Tolong dan terima kasih. Oops. Tolong dan terima kasih. Katakan ia benar. Tolong dan terima kasih. Kata-kata yang sopan. Ibu membuat kek hari jadi. Buat kek sepanjang hari. Sebelum mengambil kek, saya memeluknya dan gunakan kata-kata. Tolong dan terima kasih. Katakan ia benar. Tolong dan terima kasih. Kata-kata yang sopan. Tolong dan terima kasih. Tolong dan terima kasih. Saya terima mainan dari ayah hebat. Memang apa yang saya mahu. Tapi sebelum mengambil dari tangannya, saya gunakan kata-kata. Tolong dan terima kasih. Katakan ia benar. Tolong dan terima kasih. Kata-kata yang sopan. Tolong dan terima kasih. Tolong dan terima kasih. Kawan saya bermain layang-layang. Ia menyeronokkan saya, mahu cuba. Jadi saya senyum, lihat di mata dan gunakan kata-kata. Tolong dan terima kasih. Katakan ia benar. Tolong dan terima kasih. Kata-kata yang sopan. Tolong dan terima kasih. Tolong dan terima kasih. Satu hari saya duduk dalam kelas dan harus ke bilik air cepat. Saya angkat tangan biar cikgu lihat dan gunakan kata-kata. Tolong dan terima kasih. Katakan ia benar. Tolong dan terima kasih. Kata-kata yang sopan. Tolong dan terima kasih. Tolong dan terima kasih. Oh,
Oh, saya suka bermain berpakaian seperti anak kucing. Yeah, anak kucing sangat comel. Hey, kawan-kawan, di mana sarung tangan kita? Saya ingatkan ia ada pada Nico. Nah, saya ingatkan ia ada pada Mark. Tidak, bukan dengan saya. Oh, bagaimana hendak jelaskan kepada ibu dan bapa? Oh. Tiga anak kucing hilang sarung tangan dan mula menangis. Oh ibu, kami takut sarung tangan kami hilang. Apa? Hilang sarung tangan? Kamu sangat nakal, tak boleh makan pai. Miau, 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 tak boleh makan pai. Miau, 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 tak boleh makan pai. Tak ada pai? Itu makanan kegemaran saya. Saya harap kita dapat jumpa sarung tangan sebelum pulang ke rumah. Hei, lihat. Saya jumpa. Woohoo! Yeay! Yeay! Tiga anak kucing jumpa sarung tangan dan mula tersenyum. Oh, bapa, lihat sini sarung tangan kami jumpa. Apa? Jumpa sarung tangan? Kamu sangat comel. Kamu boleh makan pai. Miau, 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 kami boleh makan pai. Miau, 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 kami boleh makan pai. Bagus, nampaknya pai sudah ada di dalam menu semua. Woohoo, kami lapar. Kami lapar. Tiga anak kucing pakai sarung tangan buat ibu kagum. Oh ibu, kami sarung tangan kami kotor. Apa jadi pada sarung tangan? Kamu sangat nakal, mesti berguling di tanah. Miau, 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 kami berguling di tanah. Miau, 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 kami berguling di tanah. Oh tidak, apa yang patut kita buat sekarang? Cepat, mari cuci di sini. Tiga anak kucing cuci sarung tangan supaya boleh makan pai. Oh ibu, lihat sini sarung tangan kami kering. Apa? Cuci sarung tangan? Kamu sangat baik. Sekarang boleh makan pai. Miau, 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 kami boleh makan pai. Tiga anak kucing cuci sarung tangan supaya boleh makan pai. Oh ibu, lihat sini sarung tangan kami bersih. Cuci sarung tangan kami sangat baik. Sekarang mari makan pai. Miau, 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 miau. Sekarang mari makan pai. Baiklah, Wendy. Cukup masanya menonton televisyen. Masanya untuk mengemas rumah. Tapi, Ibu, saya tidak mahu. Dah sekarang, dengar kata Ibu, Wendy. Semua orang ada tanggungjawab masing-masing. Ibu mahu kamu ke sekolah dan cuci kolam renang. Tolong ikut peraturan buat untuk Ibu. Saya tidak mahu ke sekolah. Saya tidak mahu mencuci kolam renang. Saya tidak mahu ikut peraturan. Saya cuma mahu bermain. Wendy, jangan nakal. Tapi ibu, ibu selalu beritahu saya kita harus kata tolong apabila kita mahu sesuatu. Cubaan yang baik, Wendy. Saya ibu kamu dan kamu harus ikut apa yang ibu kata. Oh. Ibu mahu kamu kemas bilik. Gunakan penyapu. Buat janganlah murung. Buat untuk ibu. Saya tidak mahu mengemas bilik. Saya tidak mahu gunakan penyapu. Saya tidak mahu hilang murungan ini. Saya cuma mahu bermain. Masa kerja sekolah. Saya tidak mahu. Masa untuk tidur. Saya tidak mahu. Makan sayurannya. Saya tidak mahu. Lipat jeansnya. Saya tidak mahu. Baca buku. Saya
Saya tidak mau. Jadi anak yang baik. Saya tidak mau. Berus gigi. Saya tidak mau. Dan pergi tidur. Saya tidak mau. Saya tidak mau makan sayuran. Saya tidak mau lipat jeans saya. Saya cuma mau menonton TV. Saya cuma mau bebas. Baiklah, ini sudah berlebihan. Apa yang patut ibu buat pada kamu? Ibu tahu. Saya mahu kamu makan kek. Saya mahu kamu berjaga. Berseronok menonton TV. Tolong buat untuk ibu. Saya tidak mahu makan kek. Saya tidak mahu berjaga. Saya tidak mahu menonton TV. Saya cuma mahu bebas. Hei ibu, saya tertipu. Yang terakhir itu adalah semua yang saya mahu buat. Itulah akibatnya. Kamu patut dengar kata ibu dan mungkin buat seperti diberitahu, bukannya susah. Betul, ibu. Maafkan saya. Saya mahu menjadi baik. Itulah anak ibu. Hahaha.